Halo, selamat pagi pemirsa. Dengan Ana Terapis Surabaya di sini. Persiapan, Ana mau berangkat ke penginapan untuk kerjakan pasien Madura. Keluhannya tanpa obat sulit berdiri. Pasien berikutnya itu sudah pernah datang, keluhannya sama, letoy. Yang pasien kedua ini nggak cocok sama penginapan yang Ana pilih. Jadi nanti setelah kerjakan pasien dari Madura, Ana terpaksa pindah hotel ngikutin kemauan pasien kedua. Tapi pindah hotel ini dia yang nanggung karena dia yang menentukan hotelnya. Udah ya pemirsa, mau kabar-kabar aja, Ana Terapi sudah buka. Cuma untuk selama pandemi ini memang bukanya di penginapan ya, nggak di rumah. Nanti di rumah tunggu aman ya kondisinya. Untuk tarif dan persyaratan bisa Anda tanyakan melalui WA. Jangan panjang lebar chat, malah Ana blokir karena Ana merasa terganggu. Jadi cukup misalnya tarifnya berapa, tempat prakteknya di mana, kalau di hotel tarif berapa, kalau konsultasi berapa, gitu aja sudah. Nggak usah aku ini itu, saya nggak peduli gitu. Karena akun Ana memang semuanya untuk bisnis. Jadi kalau curhat-curhatan enggak, kalau mau reservasi silahkan, mau terapi, mau konsultasi, jangan curhat di awal, ngabiskan waktu. Jadi tugas Ana adalah menjawab saat Anda bertanya, bisa enggak benahi ini, usia saya sekian, tinggi, berat badan, keluhan, keseharian, olahraga terakhir, dan riwayat kesehatan. Kemudian minat Anda apa, terapi atau konsultasi? Gitu, nggak usah belum udah curhat. Nah waktu Ana kesita. Jadi kalau memang mau konsultasi ya silahkan konsultasi, mau terapi silahkan. Itu pun tidak semua bisa dikerjakan. Jadi misalnya fisik Anda nggak mendukung dan perkiraan Ana tidak akan membaik, ya ngapain diterima uangnya? Dan memang persyaratan mutlak dari Ana Terapis adalah membayar di muka untuk terima antrian. Jadi kalau untuk Anda yang keberatan karena takut ketipu misalnya, ya udah jangan, cari tempat lain, kan banyak. Banyak di Jawa Timur tuh terapis banyak. Cari di luar lebih murah, lebih simpel, nggak ribet. Tapi Anda juga harus pakai ini. Kenapa saat akan masuk ke sebuah wilayah misalnya, atau masuk ke sebuah akademi misalnya, kok dipersulit, kok nggak semudah yang sana? Pasti ada sesuatunya nih. Kalau memang di sini tidak dibutuhkan banyak orang, Anda juga tidak akan mempersulit minat Anda. Gitu aja ya, seperti kesimpulan. Ana Terapis Vital Surabaya hanya menyajikan manfaat. Kalau cari yang aneh-aneh, bukan di sini tempatnya, karena pasti dihajar di sini. See you guys, thank you, bye-bye.